Hello, hi, good afternoon everyone. Selamat tengah hari semua. Semua dah masuk ke dekat sini? Hello, ada orang tak dekat sana? Dah makan ke? Tengah makan ke? Sekejap saya ambil attendance dulu sementara tunggu yang lain masuk. Sebab saya rasa semua orang pun tahu ini minggu yang ketujuh, sebermakna ini adalah minggu penghantaran assignment. Dan minggu depan adalah permulaan bagi pembentangan. Okey. Ada berapa orang ni? 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Siapa seorang lagi yang tak masuk lagi tu, tolong panggil sekejap. Saya nampak sini ada, oh tak ada. Yan Chang ada 2, dia punya ni. So jadi 3, 6, 9, 10, 11, 12, ada 13 je. Siapa lagi 2 orang yang tak ada kelas? Can someone help me? Bantu saya. Alahai. Okay, Heng Dong ada tak? Heng Dong saya tak nampak. Okay, Heng Dong tak ada. Seorang lagi siapa? Jermin. Jermin ada. Say yes please. Han Xiang. Han Xiang ada. Tolong say yes. Hello. Atau angkat tangan. Say yes please. Dengar tak cikgu cakap ni? Everyone. Okay. Wei Hong. Ada Maylin. Maylin. Okay. Jumin ada. Maylin ada. Juwen. Okay. Ada Kuah Ihang. Ada. Okay. Yan Chang. Ada Tan Shen Shen. Yes. Okay. Teo Leong Ho. Okay, Iji. Okay, Wong Chung Yi. Ada Yong Weng Liang. Okay, Yong Chi Ye. Flashtrap ada? Flashtrap mana? Flashtrap tak ada? Okay, ada 2 orang tak masuk lagi. Tolong panggil Chi Ye dengan Ho Heng Dong. Class. Okay, minggu depan adalah minggu pembentangan sebab kan you all dah choose untuk online. So jadi ada juga lah pelajaran cikgu macam kalau pakai mask lepas tu ada dekat dalam lab dan sebagainya. Okay, bagi saya kalau boleh cari satu ruang yang sesuai untuk pembentangan dalam talian lah yang mungkin kamu boleh buka kamu punya mask ke kan eh. Tapi jangan dekat public lah. Okay, macam contoh dalam bilik tu hanya ada kamu sahaja ke kan, tapi sebab kan berkumpulan. Jadinya takut juga nanti macam you pergi choose dalam satu bilik beramai-ramai nanti you buka mask tak boleh eh. Atau you dalam kan dekat blok M tu banyak bilik kosong, so seorang ambil satu-satu-satu ke okay. Ataupun kalau nak juga macam satu kumpulan tu kena pakai mask lah, tukar-tukar. And kalau even dekat dalam kelas pun sebab saya ada je yang hybrid. So yang dalam kelas pun diorang memang terpaksa present pakai mask. Tapi kena ada gaya apa semualah. Sebab diorang pun kena show slide diorang dekat wall dan sebagainya. But for me, slide presentation PowerPoint tu dia tak wajib. Tapi kalau kamu ada then you must know how to control. Like last week saya dah bagi tahu supaya yang bentang tu dia fokus. Kalau online kan dia fokus dekat dia punya pembentangan saja, maksudnya pada diri dia saja dia pin kan, dan yang lain tu dia punya slide tu biar kawan lain yang bentang. So then dia tak akan ganggu masa pembentangan dia. Macam contoh dia nak klik slide lah, dia nak tengok pembentangan lah kan eh? Nanti sebab eye contact tu dia akan lari-lari. So for me lebih baik kamu minta kawan lain yang tolong bentang. So in front of you, so just biar je slide tu ataupun kamu nak nampak kat tepi ke. Terserah tapi jangan terlalu rujuk. Okay, semua sebentang tu fokus pada diri masing-masing. Sebab kita nak tahu eye contact tu tepat pada audience. Okay. Macam contoh macam ni lah. Yang ni saya tukar dia punya layout dia. Okay, kepada layout
apa personal kan, macam bentang depan cermin. So jadi just pin dekat situ dan you present lah kan. And then macam kalau slide ini yang kalau saya presenter. So jika kamu audience ataupun saya ni audience, macam mana saya nak view pelajar, of course lah saya akan pin juga kepada pembentang eh. So make sure kamu berada dalam kedudukan berdiri lebih baik dengan pakaian yang formal, sebab kalau duduk nanti agak mengganggu body language. So advice untuk berdiri ya. Cie. Okey dah masuk kan. Boleh lah kelas eh. Lepas tu apa tadi, hari tu saya dah beritahu kan, kalau misalkan kata contohlah Tan Xian Xian dia present, so saya akan, saya as audience, as a lecturer yang akan bagi markah, so saya akan pin lah pada dia dan saya dengar pembentangan dia eh. So let's say lah kawan dia Chumi tolong present contoh, so saya akan shift eh? Atau kalau saya nak tengok dua-dua, yang ni pandai saya lah, you jangan risau, saya akan kecikkan saja tiles tu dan nanti akan keluar lah siapa yang bentang, siapa yang present sebelah-sebelah. So ni tak jadi masalah. Yang penting dekat kamu tu, you mesti pastikan kedudukan tu adalah sesuai. Lepas tu kalau boleh, tak payah letak macam saya ni, background dia saya blur kan. Eh? So lebih baik kamu jangan blur kan, sebab kadang-kadang bila pergi ke belakang, dia akan jadi nampak tak clear. So biar je background biasa. Sebab tempat saya messy ni kan. So nanti kamu sesuaikanlah keadaan. That is pembentangan secara dalam talian. Even saya dah berikan juga contoh kan, kedudukan yang bagaimana, so just pergi saja dekat situ gaya ni. Okay, gaya pembentangan ni. Saya memang tak nak lihat gaya yang macam ni, terlalu rapat. Macam contoh saya sendiri kan, macam ni kan. Kalau kamu bentang, terlalu rapat macam ni. Pecah-pecah muka macam saya ni semua nampak je jelas kat situ. Right? So, lepas tu nanti nampak sangat membaca tu daripada slide. So jangan terlalu rapat. Pergi sikit ke belakang, berdiri eh, dan kemudian tunjukkan gaya tangan kamu. Lebih baik berdirilah. Eh? Macam ni. Selamat pagi semua. Pastikan dapat. Kalau kamu guna handphone lagi baguslah, sebab handphone kan dia tegak macam tu kan. Eh? Saya dah ulang banyak kali ni. Tolong jangan buat gaya macam ni. Eh? Tak boleh. Lagi satu, kita dah bagi juga rubrik kat sana eh. Iaitu kamu pergi dekat rancang kerja khusus. Ada juga yang tak ingat cikgu berapa minit, macam mana nak buat. Aduhai, just go to the rancang kerja khusus, padahal cikgu dah pergi post dekat sini. Kalau tak jelas, rujuk pada rancangan kerja khusus. Okey, lepas tu baca rubrik juga yang diberikan pada rancangan kerja khusus tersebut, pada bahan kursus. Kat sini, classwork. Pergi dekat bahan kursus ni. Semua arahan ni kan, daripada minggu pertama punya kerja yang assignment kat sini, baca je lah. So dia 2-3 hingga minit, iaitu pembentangan bagi seorang. Lepas tu 1 hingga 2 minit jawab soalan ni. Okay. Siapa ada yang baru masuk tadi, class rep saya nampak dia dah masuk, saya dah tanda. Hang Dong lah. Hang Dong ada tak? Atau dia belum masuk, tolong panggil dia please. Okay class, go back to here. Dia kata tadi 2 hingga 3 minit, 1 pembentang, 1 hingga 2 minit adalah soal jawab. Pakaian bagi saya tak nak sebut kemas atau sopan. Nanti saya cakap kemas, mesti ada yang pakai t-shirt cincai-cincai saja. Pakai formal. Saya standardize kan formal macam mana kamu bentang seperti dalam seperti face to face kan. Kamu pun dah tahun 4, mesti tahu awal-awal pembentangan biasa kan, macam mana pakaian dia. So boleh agihkan tugas. Ikutlah kalau ada 6 orang ke 4 orang, agihkan. Setiap orang mesti ada bahan yang dibentangkan. Lepas tu ini adalah pemarkahan dia. Boleh rujuk pada rubrik yang juga diberikan di sini. Rubrik pembentangan. Okay, markah yang terbaik adalah 5. Kamu lihat betul-betul. Kejelasan idea, confident, effective delivery and also adapt delivery to the audience. Ni semua memainkan peranan ya, dalam spontannya kamu yakin dan sebagainya. Understand to the question yang ini akhir sekali nanti saya akan tanya ya, iaitu habis pembentang terus tanya. Setiap orang akan dapat soalan yang berbeza. Example, saya ambil kumpulan kamu RAE group 2. Okay, dengar betul-betul ya.
minggu depan saya tak nak ada yang menggelabah lagi lah, tak tahu apa benda nak buat. So REE group tu, tengok sini, pembentang yang pertama ialah kumpulan Ihang. So jadi saya dah ulang-ulang juga bagi tahu kan. So lepas kumpulan Ihang, lepas Ihang bentang, contoh dia presenter pertama, so saya terus tanya soalan. Contohnya kalau dia tanya, dia bentang tentang pengenalan ke, contoh eh. So saya mungkin akan tanya dia, okay Ihang, cuba jelaskan daripada tajuk kajian anda, bagaimanakah ia boleh memberikan pembangunan ataupun kesan terhadap pembangunan negara. Eh? Okay, mungkin Yong Wen Liang dia cerita pasal apa kita kata, kaedah kajian, hasil kajian dengan kesimpulan. So dia akan ada masuk yang terakhir kan. So jadi kalau dia bentang tu dulu, mula-mula dia bentang kaedah dengan objektif, lepas tu saya bagi hold dulu, kemudian dia sambung kepada apa nama, penutup, kesimpulan. So lepas kesimpulan dia dah habis, baru saya tanya soalan. Tu kalau special case lah, kalau kadang sebab ahli sikit dia terpaksa cross-cross topik. Dan contoh mungkin saya akan tanya, apakah punca yang menyebabkan ataupun faktor kumpulan kamu memilih untuk mengkaji tajuk ini. Dan Hanjang mungkin dia cerita tentang ciri-ciri apa tu seni bina dogong. So mungkin saya akan tanya soalan, apakah kelebihan seni bina ini dalam aspek pembinaan negara, ataupun apakah kesannya jika seni bina dogong tersebut sudah tidak lagi digunakan pada hari ini. Right? Mungkin Tio Iji dia cerita pasal cabaran ke kan. So saya mungkin akan tanya apa alternatif yang boleh dilakukan bagi mengatasi cabaran tersebut. Dia akan pergi ke topik-topik yang masih berada dalam kajian tersebut. Eh? Okay, Ong Mei Lin pula mungkin dia cerita pasal langkah. So saya mungkin akan tanya, mungkin terdapat beberapa halangan ataupun mungkin saya tanya, okay saya ambil salah satu langkah, saya cakap okay saya nak langkah yang ini, jelaskan apa peranan kerajaan dalam merealisasikan langkah tersebut. Contoh, okay. Tak adalah semuanya susah sangat macam tu, itu contoh je. Saya kadang ada soalan yang mudah je. So apapun, semua ahli kumpulan pastikan kamu kuasai ataupun fahami hasil kajian daripada pengenalan sampai kesimpulan. Sebab kadang-kadang walaupun kamu bentang tajuk tu, dia akan dapat jawapan dari part yang lain dalam kajian. Eh? Now, any question you want to ask before presentation nanti next week ni? Nak sebagai persediaan nak tanya apa-apa, sila. Group leader ke nak tanya? Kalau okey semua cakap okey. Heng Dong, Yi Hang and Wong Chung Yi. Any question nak tanya? Atau Heng Dong tak ada dia punya? Okey, Heng Dong dah masuk. Cuba say yes Heng Dong. Tadi masuk lambat kan? Yes. Ada. Okey, ada soalan tak nak tanya ketua kumpulan tugasan? Tak ada. Ada. Okay, dada. Semua okay. Ya, yeah, Heng Dong, sila jawab. Tanya je nak tanya apa. Dah ada. Tiada, setakat ni semua okay. Eh? Semua okay. Dah habiskan tugasan. Okay, Chung Yi ada soalan? Chung Yi, ketua kumpulan seterusnya. Oh, ya. Yeah. Ada apa soalan? Kalau kita salah satu ahli kumpulan berikan pembentangan untuk pengenalan dan kesimpulan. Maksudnya okey, contoh pembentang pertama dia nak bentang pengenalan dan kesimpulan lah, right? Ya. Yeah. Okey, so itu. Saya akan hold soalan dia sampai dia bentang yang kesimpulan lah. So kiranya dia akan orang terakhir lah yang jawab soalan. Okey? Oh, jadi saya kena berikan itu tugasan Ali kepada awal dulu untuk yes, kena bagi tak apa, masa nanti masa mulakan pembentangan kamu boleh bagi tahu macam apa nama masa kamu nak mula tu, contohlah okey, selamat pagi cikgu, selamat petang cikgu, nama saya Chung Yi, okey sebagai ketua kumpulan saya akan menyampaikan bahagian saya iaitu pengenalan dan kesimpulan. So dekat hujung tu habis, sekian bahagian saya untuk pengenalan, saya akan sambung lagi di bahagian kesimpulan. So bila you indicate macam tu, I know that you continue, saya akan reserve soalan nanti masa kesimpulan. Okay? Sini, okay. So bagi tahulah atau nak senang kan you buat dekat sebelah ni masa ketua kumpulan boleh tulis presenter satu siapa, presenter dua siapa, eh?
Satu siapa, dua siapa, eh. Ataupun cakaplah kat sebelah situ kan. Siapa? Lepas tu dia bahagian yang mana. So saya dapat dapat ni lah. You don't worry class, ada juga student tanya macam cikgu nak sebut tak nombor ID semua kan. Course program apa semua tak apa, sebut nama je. Yang kertas markah tu selalu lecturer minta pelajar print kan. Tapi sebab online macam ni tak payah susah-susah, biar saya print sendiri. Saya dah ni dah. Saya follow ni je. Ni dah ada ni kan. So tinggal saya transfer je dekat kertas markah. Okay. Now, okay, kumpulan lagi satu, Yi Hang, yes. Ada soalan tak? Kumpulan pertama ni yang akan bentang next week, Yi Hang, semua dah ready ke? Tak ada seorang. Targetnya okay, semua under control, eh. Semua berjalan lancar, okay, bagus. Now, class, so saya ucap good luck lah untuk pembentang pertama next week. Jangan risau, bagi saya untuk pembentangan ni kamu pun dah tahun 4 dah biasa dah bercakap depan khalayak ramai. The key is actually tenang saja, tenang, relax. Lepas tu persediaan awal adalah kuasai atau fahami betul-betul bahagian yang kamu nak bentang. Kita bukannya bentang menghafal saja, kita nak belajar membentang dengan kefahaman. Right? Maksud kefahaman tu apa nama, bila dia bentang tu kan, contohnya dia terlupa, so jadi dengan mudah dia boleh cepat-cepat cover dengan ayat menggunakan penjelasan sendiri, compared to the one who only memorize, so suddenly dia lost, dia terlupa kan. So nanti itu yang jadi akan stuck. Saya pernah jumpa lah pelajar macam ni. So elok je dia bentang, suddenly dia terlupa. Lepas tu sebab dia hafal kan, dan dia dah tak ingat dah, dan dia suruh terus, tak boleh cikgu terus stop. Lepas tu, jadi isi dia sikit lah sebab dia tak teruskan isi yang seterusnya, eh. So just tenang je. Kadang saya trigger balik lah, okay cuba ingat bahagian yang ni. Okay saya tengok assignment balik, saya minta juga, saya bagi sikit clue supaya dia sampaikan. So kalau tak boleh juga saya biar, tak boleh nak buat apa. And ada juga bentang sangat bagus sangat kelas, bila part soal jawab, ni markah individu tau, tak boleh jawab, eh. So saya bantu lagi untuk saya mudahkan soalan. Kali kedua tak dapat, then kosonglah markah untuk soal jawab. Tapi kalau dia cuba juga jawab tapi tak betul kan, macam not so strong, macam tak berapa tepat, so kita bagi dalam satu atau dua. Okay, sebab yang markah terbaik 5 kan, yang paling rendah adalah 1 atau 2. Jangan kosong lah, nanti kalau kosong bila kita puratakan dia habislah kan, eh? Jadi rendah markah. Okay, now class kita masuk tajuk seterusnya. Okay, let me check first whether all of you are here. Can you please raise up your hands everyone? 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semua dah datang kan. Sambil-sambil kalau tiba-tiba ada soalan boleh je type kat sebelah. Hari ni kita akan cover tu tajuk yang sikit lagi berkait rapat dengan pencapaian saja, iaitu yang last week pun kita dah cover sampai jengkal hasta depo semua ni kan, eh. Tarian-tarian tradisional, not sure dah cover ke tak. Let me double check. Lupa lah. Saya check dulu. Last kali. Ah, oh, okey, sebab hari tu dia terhenti-henti kan. Dia terlef. Okey, ada tak saya buat soal jawab last week? Okey, mayam dan saga. Ini macam bentuk dah. Ah, okey, sampai mayam saga. Okey. Saya ada buat soal jawab tak? Tak ingat, eh. Tak apalah. Ah, soal jawab. Eh, siapa? Dia Tiong Ho, ya. Yeah. Tio Leong Ho nak tanya apa? Saja angkat tangan ke? Terlepas yang tadi. Leong Ho pun banyak tertinggal. Mana yang tertinggal tu tolong jawab, eh. Now class, kita pergi dalam aspek kesenian, tarian, muzik dan beberapa seni yang lain yang sebenarnya saya dah explain dah last week sebab dia ada yang cross bahagian creativity, eh. So tarian nanti saya show dekat YouTube. Tarian ni ini dikatakan daripada Zapin daripada Johor and then Mak Yong dari Kelantan dan Inang ni daripada Selangor, Melaka, Pahang, eh, dan Perak.
setengah negeri lah ada kan. And then muzik pula adalah berbentuk seperti gamelan, cak lempong dan kompang. Gamelan terdiri daripada banyak percussion. Dia ada, dia sebenarnya berasal daripada Kepulauan Indonesia. Lepas tu kalau pattern di Malaysia ni, dia punya alat muzik dia nak macam sama tapi dengan kedudukan yang berbeza. Dan ada yang macam Indonesia dia lebih yang ni. Nanti saya show yang macam xylophone ni. Kalau kat Malaysia dia banyak yang tung-tung-tung ni. I will show you later. So let me show you yang jenis-jenis alat muzik dia tu. Yang percussion yang pelbagai ya. Contoh macam ni. Nampak tak? So gamelan is a combination of kempul ni, macam gong ni, yang besar panggil gong. Pengetuk dia panggil ni, yang kecil sikit dia panggil siam. Lepas tu bonang ni, bentuk macam separuh empat segi ni is kenong. Macam nak sama tapi dia besar sikit. This is suling, bunyi tering macam tu kan. Kempiang, lepas tu ketuk, lepas tu saron, slanten, celempung, gendang sebenarnya, rebab, gambang and genda. So yang kalau Indonesia kan dia banyak ni. Gambang yang ni Now, nanti saya tunjukkan lagi alat muzik dia melalui YouTube. Kompang also, I think you know. Pak-pak-pak kebung-kebung tu kan Ukiran ni saya dah explain last week. Lepas tu silat gayung, silat cekah, silat lincah. Ini adalah seni pertahanan diri kelas. So kalau ikutkan seni pertahanan diri ni, dekat Malaysia ada jenis silat gayung, silat cekah Ustaz Hanafi. All the silat-silat ni diorang sebenarnya bermula dengan kita kata mantra plus Tapi orang Melayu hari ni kita tak boleh dah lagi baca-baca mantra. Mantra ni macam apa nama? Okay, kita tengok sini ya. Bacaan. Okay, kalau macam Wing Chun kan, tamadun Cina, kan dia orang ada pergerakan dia kan yang permulaan tu orang Melayu panggil kekuda. So kalau orang Cina dia nak tenaga qi tu seimbang dengan elemen alam ni, that's why ada pertembungan yin yang and then konsep using angin, air, api, tanah semua tu. Pusing-pusing-pusing semua pergerakan tau tu So kalau orang Melayu dia pun ada gabungan dengan tenaga. Tenaga tu dia dapat daripada contohlah dia panggil wahai di gunung, di langit, di di lautan. Nah, ada semua bergabung dalam diri manusia. Macam tu, betul dia. So that is what we call mantra class. Macam tu. Kan hari ni dah tak ada sebab digantikan dengan sebelum diorang mula dia akan baca ayat suci Al-Quran plus. Benda ni dah dikira kalau dalam Islam syirik lah, tak boleh. Faham? Takut. Okay. Falsafah silat ni. Tengok sini. Is masa dia nak buka tu kita panggil ke kuda ya, atau kuda-kuda dia. So dia ada bacaan yang tertentu. Itu je dia punya intro saja. Okay, so that is seni persilatan. Alright, so yang lain ni rumah senjata perahu, saya rasa semua saya dah explain juga kelas. But senjata, okay, selalu kita guna keris lah dalam seni pertahanan diri. Keris ni pun ada maksud-maksud dia yang tertentu kelas. Ha, tengok The Legend of the Keris. So setiap bilah tu ada maksud-maksud dia dan kadangkala dia menjadi satu kita kata pelindung kepada keluarga orang dulu-dulu. Tengok ni. Ni dia nak cerita pasal seni ukiran dia lah.
kelas. Okay, tengok this type of class is used for jumpy. Ya, takut. Okay. Ini yang macam setiap malam. Okay, kalau yang ini kan long time ago, kalau tak dijaga kadang dia boleh terbang kan. So dia adalah usuk-usuk. Tapi hari ni kalau buat memang tak baik lah. Ni keris pusaka. Okay, macam contoh kan Mahsuri. You know right, cerita Mahsuri yang kena tuduh dekat Langkawi tu kan, yang sumpahan Mahsuri masa dia mati yang darah warna putih keluar, nanti ada touch on sastra kan. Sebenarnya masa dia nak kena tikam tu, dia guna pedang lembing biasa, tak masuk pun kat badan dia. So dia hanya guna keris keluarga saja yang boleh matikan dia. So jadi sebenarnya keris ni pun main peranan dalam melindungi keluarga. Okay. Keris-keris lain kalau macam nak bunuh dia akan ni. Tapi tak semua keluarga lah. Ada setengah tu yang menjaga. Dulu kelasnya hari ni tak boleh perkara tu dilakukan. Dah ditegah dalam Islam kan. Next. Seterusnya ialah apa lagi? Okay, perahu kelas. Perahu kalau orang Cina dia ada pesta Duan Wu. Orang Melayu punya perahu. Melayu dia ada dia punya ukiran dia, macam contoh kan bentuk seperti kepala burung, kepala itik, and ada falsafah yang tertentu kelas. Minta maaf, saya pun tak berapa mahir benda ni, tapi inilah bentuk rupa perahu Melayu. Okay. And ada macam kalau you pergi dekat museum ke kan, so dia ada lagi yang tinggi dia punya apa nama tu, kepala dia tu bentuk macam sarang burung dan sebagainya. Eh, sarang burung pula. Kepala burung and macam kepala naga pun ada. Macam ni. So that is a new ukiran pada perahu. Okay, next ialah ni makanan-makanan tradisional. Okay, yang ni last week saya dah tunjukkan seni, kalau kita panggil dia punya kata kerja menenun adalah songket dan puah kumbu. Kalau menganyam adalah terendak dan tikar. Okay, kalau menyulam kita panggil sebagai menyulam tekat. Ini macam embroidery which is disulam pada, ditekat pada velvet atau kain baldu. Selalunya pakai benang emas dan digunakan sebagai perhiasan pada hari ini, tapi long time ago banyak digunakan di istana lah, tempat singgah sana istana kan, atau hari ini dekat pelamin-pelamin dan sebagainya. So kalau misal kata apa tadi, menganyam, yang ni contoh menganyam tikar. Ini kata kerja dia kan, so jangan tersilap dalam kita kata kraf tangan Melayu kan. Tengok cara dia menganyam. Daun adalah daun mengkuang. Setelah itu, daun yang untuknya untuk membuat produk-produk. Selain daripada tikar, dia juga buat produk-produk macam beg dan sebagainya. Ada satu lagi is terendak. Okay, terendak ni adalah anyaman yang berbentuk tutup kepala, utamanya orang-orang di sebelah Sabah Sarawak yang bertani, orang-orang Melanau, contohnya dekat Mukah. Okay, caranya juga adalah menganyam. Okay, lagi satu menganyam ketupat ataupun yang diorang buat bumbung rumah tu, roof tu pun guna teknik menganyam juga. Ini sama ketupat. Orang Cina panggil pak chang atau chongzi, ketupat. So ni ketupat orang Melayu pun menganyam. Okay, next. Other than that, kita pergi juga kepada seni makanan. Okay, kulinari. This is nasi ambeng, acar, semua tamadun pun ada. Gulai and then nasi dagang and another one is nasi kerabu. Okay, nasi kerabu is from Kelantan and nasi dagang is from Terengganu. This one. Okay, siapa nak makan ni? Siapa nak makan ni? Angkat tangan. Siapa pernah nampak dan makan ni? Cepat. Kita ada orang Kelantan dekat sini, kau orang Terengganu, crust wrap. Shin Shen pernah makan kan. Okey, apa keistimewaan yang ada pada nasi kerabu ni? Apakah yang membuatkan dia berbeza dengan nasi-nasi yang lain? Tan Shin Shen tadi. Betul, warna biru. Okey, dan apa tu kuah dia tu? Kita panggil apa? Yang kamu celup, kamu bawa tangan kamu, wangi sangat. Apa tu? Yeah, Shin Shen, jawab. Apa dia? Okay, bunga kantan, yes, yang warna merah tu, yang kuah dia tu, yang sos dia tu, which is made by ikan bilis. So apa nama kuah dia tu?
sangat signature food dekat Kelantan ni. Apa dia? Ya, yeah, yang lain. Yang tahu. Ha, nasi kerabu tu yang dia warna coklat. What's that? Come on, class. You makan, you bau pekat betul. Sebab tu dia membezakan dia daripada nasi-nasi yang lain. Satu warna biru, satu lagi itulah kuah dia tu. Kuah tumis, budu namanya dek. Ini ha. Okay? Tahu tak? So, this one. Yang warna coklat ni, so dia tambah sikit dengan sambal. So, we take one we call as budu. Okay? Yang ni. Inilah yang bau ikan bilis semua tu kan. So another one is kalau yang orang Melaka kan, diorang pun ada yang macam sos dia macam ni, kita panggil cencaluk. Macam ni. Siapa orang Melaka? Yang ni daripada udang. Okay, tapi selalu makan dengan sambal macam tu lah eh. Okay, next. Another one. Nasi dagang. Siapa nak makan? Ni, nasi dagang. Okay, ni. Ini yang specialnya adalah beras dia. Okay, nasi dia juga sama tadi macam nasi kerabu. Dia ada guna beras perang dan dia macam sticky-sticky sikit. Ini cie kan? You orang Terengganu kan? Class rap. Hilang dari dada. Tidur. Yang cie dekat sana tak? Oi, hello. Lalu hilang lah class rap korang ni. Hai cie. Abeh. Aduh, gimana tu dia, weh? Ha? Hilang. Cari kejap. Lalu hilang tau. Setiap minggu cikgu cari selalu class rap. Jangan main-main eh. Class rap kena ada je dekat dalam kelas. So that next is gulai. Class gulai ni selalu orang tersilap macam content dekat internet. Lalunya, macam, so dia orang keliru dengan kari. So kari is orange in color, which is made by kari lah, kari powder. So kalau ni macam, tapi tengah negeri memang dia panggil macam gulai, kari tu panggil gulai. No, actually gulai is yellow and in color, which is made by turmeric ataupun kunyit macam ni. Kunyit? Bukan green kunyit tau eh. Green kunyit tu lain lah, kunyit. So selalunya dia guna kunyit, lepas tu tumbuk dengan bawang semua lah eh. Cili merah, cili api semua tu. And then you boleh letak selain daripada ikan, boleh letak ketam kan, boleh letak ikan masin and sangat-sangat sedap kan. So this is gulai pada orang Melayu. And of course all of you must know another one is rendang. Okay. Now I want to ask all of you, yang tu tadi banyak makanan semenanjung lah. Wait, sebelum tu ni nasi ambeng. So this is yang tradisi orang Melayu Jawa. Diorang kalau kenduri, so diorang akan prepare macam serve dalam, tapi tak semua negeri tau. Dia macam certain negeri dan daerah. So dekat sini dia letak macam nasi tu banyak gila. Kadang-kadang dia letak ayam separuh ke seekor ke macam tu kan eh. Lepas tu all the mee and then kerabu tak apalah lagi kan, tengok negeri. Ada jenis tu dia macam shell out kan. Terung ke apalah, depends. So jadi masa dia nak makan ni, dia akan makan lebih kurang dalam 3-4 orang lah dalam satu tray tu. So then nanti hubungan akan lebih rapat. So dekat sini dia akan come together with the daun pisang. So sebelum dorang makan tu, dorang akan koyak daun ni dan dia akan pack untuk family. So then yang selebihnya baru dorang makan sama-sama. Kalau makan semua sekali, memang tak habis lah kan eh. So rezeki tu dikongsi juga bersama keluarga. Okay, now tadi kita cerita banyak sangat makanan Melayu semenanjung. So kita tak boleh lupakan makanan di Sabah dan Sarawak. I want to ask kat sini, siapakah orang Sabah atau Sarawak? Tak ada ke? Hai group REE4S2 group tu. Chin Chen, okay. Oh, power ni eh. Dua orang Sarawak, dia makan makanan Kelantan. Okay, Chin Chen, bagi tahu apakah contoh makanan tradisional. You boleh on your mic class. Tak semestinya type kat sebelah. Sila. Atau siapa-siapa je yang mungkin pernah pergi Sarawak atau pernah makan makanan Sarawak. Ting dong. Ada orang tak ni? Tolong angkat tangan. Aku tanya soalan. Tak tahulah cikgu. Tak tahu. Okay. Itu punya orang Sarawak. You Sarawakian. Yes. Chinese Sarawak lah. Okay. Apa jenis mie yang kamu pernah nampak kat sana? Laksa. Or mee kolok is it? Kolok mee, yes. Yeah, okay. Han Xiang, tadi you angkat tangan. And Wen Hong, apa yang pernah kamu makan makanan Sarawak? Boleh share, sila. Okay, saja angkat tangan.
Wei Hong. Yeah, other than that, siapa lagi tahu? Sila. Hello. Chung Yi. Tak tahu. Yang lain tak pernah lah korang ni Google je lah. Cikgu sendiri pun tak tahu yang cikgu tahu. Macam Manok Panso, Ambuyat, Mikolok. Yang lain tu cikgu pernah nampak dia macam ada yang rumpai-rumpai yang warna hijau tu. Tapi saya tak pasti nama dia apa. Tapi macam ada jual dekat kedai. Okay. Let me check together eh. Sebab Sabah dengan Sarawak ni dia macam ada yang lebih kurang sama eh makanan dia. Sekejap Sarawak. Sekejap. Sebab kadang tu dia dah bercampur-campur dah eh. Tapi dekat Sabah Sarawak pun sebenarnya banyak sebab kaum Cina dekat sana pun banyak juga bawa pengaruh. Plus for your information kan, kalau nak macam okay lah, I share lah macam kalau nak ikut kan kita belajar hubungan etnik kan, yang relationship kan, macam Chinese punya pengaruh kan dekat sebelah Sarawak dan Sabah, kalau compare dengan Semenanjung, kat sana hubungan diorang sebenarnya lagi baik tau. Sebab tu macam kita kata perkongsian budaya tu, yang penyerapan budaya Cina tu dalam orang Melayu dekat Sabah Sarawak pun berlaku dengan sangat baik. Contohnya dalam aspek makanan, eh, cara hidup dan sebagainya. Eh. Kita tengok kat sini, that's why kat sana banyak mimi. Eh. Okay, laksa mi of course tadi siapa bagi tahu tadi kan. And then mikolok, this is mikolok. Kalau saya salah tunjuk bagi tahu. Okay, mi sanggul, ada banyak mimi dia juga. Mi tomato rangup, what is this? So many kind of mi. Right. Bubur pedas, tak pasti apa, saya tak pernah nampak. This is bubur pedas lah. Eh. Sayur midin, mungkin pucuk paku I think. Eh. Manuk, okay, this is manuk panso. Ini yang macam dah lama sangat dalam kalangan orang Sarawak. Dia macam, sebenarnya dia macam sop, tapi bila dia renih dekat dalam buluh ni, dia jadi macam kering kuah tu dan dia meresap pada manuk tu. Manuk is ayam. Betul kan Shen Shen? Eh Shin Shen. Tan Shin Shen. Orang Sarawak ya, panggil manok, ayam tu manok. Right? Ya betul. Okay. Next. Okay siapa type kat sebelah? Midin. Tu tahu Yanchang? Midin is pucuk paku. Kan? Orang sana panggil busak paku. Betul tak? Ni babe. Takkan tak tahu ni lah. Tu. Ya, masak ni. Orang Semenanjung panggil pucuk paku. Kan panggil busak paku. Kalau saya salah betul kan? Okay. Ni manuk pansuh. This is umai. Just like a kerabu in Malaysia. Ulam-ulam kerabu. Betul ke? Udang, right? Tengok. This is kelupis macam pulut yang mungkin dibalut, saya tak pasti daun apa tu, macam daun kunyit. Tapi kat Malaysia kita ada, kat Semenanjung kita ada pulut panggang kan. Macam pulut panggang kan. Rendang itik, okay, rendang biasalah, rendang memang ada dalam masyarakat Melayu. Dapat gambar, tak pasti. Tak ada gambar. Oh okay ni. Ni apa ni? This is udang cincang pais. Mungkin macam pais lah kan. Ikan terubuk masin. Ni memang special. Siapa pergi Sarawak memang selalu kita order eh. Member saya, lecturer pun ada duduk kat sana. Dia selalu order dengan dia. Sedap ikan terubuk. So kek lapis, siapa lah yang tak pernah tengok. This is tebaloi. Kadang ada warna kuning, dia macam kind of kuih lah kan. Tepung sagu. Okay. This is kuih selorot. Saya tak pernah nampak. This is my first time. tak sure apa benda tu. Tapi kalau ada kawan-kawan tahu boleh explain. Next is tumpik. Macam lempeng. Pan lah that. Eh? Tak pasti apa dia ni. Pizza. Pizza Sarawak dia kata. Okay macam sedap. Okay this is linut. Macam ambuyat kan. Dia sticky-sticky like that. Tu. Atau panggil ambuyat. This is ulat mulung. My God. Ni. Ulat tu lah. macam ni. Takutnya. Okay. So that is antara makanan tradisi juga yang terdapat di Sarawak. Tapi dalam buku dia tak mention semua, dia cerita pasal Semenanjung. Okay now class, because tadi tak tahu separuh daripada list. Sama lah saya pun tak berapa sangat ni. Selalu makanan tradisi Sarawak kena Google dulu nak tahu. Memang tahu macam masa pengajian Malaysia pun last time saya ingatlah ada
satu pelajar dia dari Sarawak and then dia cerita semua makanan tradisi dekat Sarawak kan. So saya impressed juga sebab apa kita kat Semenanjung. Tapi itu pun macam contoh restoran Mikolok, so at least kita ada kenal jugalah sikit. Pasal dia jual kuih lapis kan, kek lapis. Like macam Ambuyat ke macam Manuk Bansur tu memang. Now class, I love music tadi kan, saya nak show kan macam mana dia punya bentuk dia. Tapi saya kena guna tab present sebab kalau guna entire screen tu dia jadi tak. Tak berapa clear kan? Okay. Sorry, ni. Now, tarian Zapin. Last week saya tunjuk adalah tarian Ulik Mayang, ya tarian mistik tu kan? This is from Terengganu. Okay, tarian mistik ni. Emma Mat. Yang hari ni saya tunjuk daripada Kelantan. So kita ini daripada Terengganu. So kalau dekat Johor kita panggil satu tarian. Kalau Johor ni banyak pengaruh muzik dia adalah daripada temadun Islam eh. Okay, contoh. Plus. Dia macam tarian Melayu ni macam sama. Tapi muzik dengan gerak tadi. Okay, so this is Zapin eh. Kalau macam apa kita kata satu lagi macam Selangor, Melaka, apa Pahang kan. So kalau persembahan istana dia panggil satu tarian joget atau inang. Jadi ni dia ada bunyi kemelayuan sikit, dia ada yang rancak, laju dan dia ada yang perlahan. Kalau yang perlahan tu macam tengok ni koreografi perlahan eh. Okay, so kalau yang macam dia laju sikit, persembahan contoh macam ni eh. Budak sekolah. Okay, ada banyak lagi lah sebenarnya kelas. Ada nama-nama juga yang tertentu. Okay, next lagi kalau macam mana kaki kepala dia dah hilang ke? Oh ni. Okay, now Kelantan, which is Mak Yong yang ni. Okay. So yang ni ada unsur-unsur mistik dia juga kalau kita dengar story dia ni kan. Eh? Kalau kamu raja kamu dengar ni cerita dia. So dia macam satu persembahan drama. Okay. Kenari dia dia dan penari-penari iringan yang belakang lah. This is what we call the Ulik tarian Mak Yong. Okay, let me ask you class, apa lagi satu persembahan muzik ataupun persembahan irama dekat Kelantan ni? Title of the song is Ulik Ewa Bule. So apakah nama persembahan tersebut? Cuba kamu teka. Okay, boleh type atau nak buka mic sebut pun boleh. Okay, soalan saya, apakah nama tarian ataupun nama persembahan di Kelantan yang menggunakan lagu Ewa Bule atau Wow Bulan? Dipersembahkan secara duduk. Class, ada siapa pun yang tahu? Hello! Ada orang tak ni? Boleh tolong angkat tangan dan I check semua ada dekat situ.
diam je lah aku bulan ni. Dah lah petang-petang ni. Aku takut tidur je. Yihang ada, Hansyang, Cie, class rep ada. Cie ada cikgu confirm dia mesti tidur. Yong Cie. Yang Chang ada. Tengok kelas. Tolong panggil, tolong panggil. Jermin ada eh. Tolong panggil class rep ni. Tolong panggil. Tengok korang semua ada class rep ke mana. You all tak ada dekat lab kan? You all kat rumah, is it? Kat rumah kan? Atau kat, kat hostel ke? Betul. Kat mana? Kat mana sekarang? Cuba kita tahu cikgu. Dekat hostel ke? Dekat rumah ke? Atau kat college? Cikgu tahu cikgu. Cepat. Kat katil. Kat rumah. Okay. Majoriti kat rumah. Ni. Panggil class rep. Akulah kan. Kawan-kawan semua ada di mana? Ada tidur ke apa ni? Panggil dia. Orang asam. Okay, soalan saya yang tadi. Kelas, apa nama persembahan tu? Ya Allah, takkan tak tahu kot tarian apa tu? Siapa orang Kelantan kat sini? Tiada. Okay, tarian apa tu kelas? Iyalah. Ni. Wow bulan tu. Ewa boleh. Tarian saman? Bukan. Ewa boleh. Ewa boleh. Teraju tiga. Apa tu? Saya pernah nampak budak tak college buat persembahan ni. Performing arts bagus sangat. Apa? Masya Allah. Namanya ialah DK Barat sayang ni. Mat Saleh pun boleh buat persembahan ni. Pernah nampak tak? Najat tu orang Sarawak tu. Ha, nasib baik Shen ada. Bukan, ini dia. Ni orang Kelantan. Okey, kita ambil satu. Ni yang paling biasa lah. Dia ada tok apa ha? Tok dalam kot. Yang tukang cerita. Dia bukan tukang karut. Okey, ni Mat Saleh buat. Mat Saleh ke? Tak tahu kat mana ni. Tak ada ni. Tak? Ni orang Jepun. Bangga tak? Okay. Ha, persembahan Malaysia dipersembahkan oleh kanak-kanak dekat Jepun. Alright. Okay. Sebab tadi dia sebut tarian ngajat kan. Okay lah. Sarawak pun of course lah. Sabah Sarawak pun banyak sangat dia punya tarian tradisional. So of course salah satu adalah tarian ngajat yang selalunya masa hari gawai tu kan eh. Ada banyak lah. Ngajat tampi semua kan eh. Ha, ni dia. Sarawak lagi banyak kelas. Okay. Sabah-sabah lagi banyak tarian dia. Okay, this is what kuah-kuah kumbu. Okay. Yang ni selalu ada macam warrior dia eh. Rentap. Ni selalu dia pegang pedang and dia ada perisai dia. Saya cuba cari eh. Tarian. Set. Saya nak cari. Pasti Sabah ke Sarawak ke apa. Sumazau. Ya, yeah, satu lagi Sumazau. Set nak. Saya nak cari artis tu. Sebab hari tu dia ada tunjukkan semua jenis tarian dekat Sabah. Okey, yang ni. Cuba kita tengok. Tinggi-tinggi. Terima kasih.
Sabah dan Sarawak. Okey, plus apa nama tadi? Now pergi alat muzik. Ada tadi saya tunjukkan adalah gamelan. Plus gamelan tadi ada percussion yang terdiri daripada banyak example alat muzik kan. So kalau yang Sarawak, Sarawak pula. Kalau Indonesian version macam ni. Plus, this is Indonesian version kan. Nak dengar kan? Okey, kalau yang Malaysian version, kalau kat Malaysia bunyi relax sikit eh. Contoh. Lalu masa convocation lah eh. Atau masa perkahwinan dia. Okey, that is gamelan. Okey, another types of gamelan which is called as cak lempo. Bukan dengan alat muzik yang moden juga macam tamborin, okey. Mana dekat sekolah ni tengok jap. Okey, jap lagi. Antara alat-alat muzik. Ada banyak lagi lah sebenarnya kelasnya, sebab satu lagi kalau kat Malaysia ni dia akan ada gabungan banyak sangat alat muzik, macam bila buat satu-satu persembahan. Macam contohnya kan, persembahan yang I rasa kamu pernah juga tengok, macam persembahan dekat Eco World kan, on certain event lah. So dia akan gabungkan tamadun Melayu, tamadun China dan tamadun India. Macam ni kita boleh nampak ada gendang, gendang kat musik, kompang, ada gamelan. Ini tempat yang India tu pegang ni, dia sedang mana pun banyak juga persembahan yang terlihat ada gabungan daripada pelbagai kaum. Okey. Plus, so seterusnya kita pergi kepada apa nama hasil persuratan kesan sebelum dan selepas Islam. So yang soalan ni saya cikgu macam mana nak buat banyak sangat semua, so saya dah letak contoh saja kat situ, saya minta bagi mitos dengan ungkapan. Ikhlas, dia apa beza antara dua ni sebelum selepas Islam? Yang sebelum dia banyak unsur-unsur alam. Contohnya cerita mitos Puteri Santubong, Legenda Masuri, cerita Margas Tua, cerita Sang Kancil. Macam contoh Sang Buaya dengan Sang Kancil kan. Sang Kancil represent the meanings of orang yang bijaksana. Okay? Lepas tu Sang Kerbau bantu Sang Buaya. Tapi Sang Buaya gigit kaki kerbau. So dia bagi gambaran kalau kita buat baik kena berpada-pada, sebab hari ni kadang-kadang ada orang yang berbuat baik tapi sebenarnya ada sesuatu di sebalik kebaikan tu. So kena hati-hati. Bukan dia tak nak kita jujur dalam sesuatu, tapi kena hati-hati. Lepas tu ungkapan kelas. Selalunya orang Melayu dalam bayangan dia ataupun gambaran satu sikap, dia akan kaitkan dengan alam. Okey, contohnya kalau pantun, kamu pernah dengar kan? Pantun, pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang tiga.
hancur badan di kandung tanah budi yang baik dikenang jua. Okay, last time saya ada minta jugalah. Semua tak boleh nak baca. Sekarang ni suruh baca, semua dah tak ni sangat. Kalau dulu-dulu yes plus. Macam even zaman saya pun, saya admit saya boleh baca tapi saya tak bermain kat kepala otak saya, dua je saya boleh ingat, iaitu Pulau Pandan Jauh ke Tengah, Gunung Daik Bercabang, tiga. Hancur badan di kadung tanah, budi yang baik dikenang tu. Satu lagi, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Tapi kalau peribahasa, saya rasa semua orang mesti tahu. Okey, bagi saya satu contoh peribahasa kelas. Bagai apa? Bagai apa dengan apa? Ha, kelas, bagi saya peribahasa. Bagai au dengan terbing. Class. What is au? What is terbing? Class. Okay. Au ni is a kind of macam buluh lah. Eh. Tebing. Tebing ni lah. So kalau tak ada au ni, nanti tebing ni akan jatuh. Dia menyebabkan banjir dan sebagainya kan. So, class, kehidupan di sini menggambarkan sikap kerjasama ataupun saling lengkap melengkapi. So, jadi bayangan dia adalah menerusi. Terima kasih Shen Shen. Ha, menerusi sikap tu dia belajar daripada alam. Faham tak? Sebab sebelum kehadiran agama, sebelum Islam, Hindu, Buddha semua datang, so diorang belajar daripada alam. Dia tengok macam tu, oh inilah gambaran kehidupan yang baik daripada alam. That's why kita kata hukum alam. Eh? And then macam tadi pun pantun kan, dia mula dengan pembayang dia alam sekitar. Gunung, pantai, pulau semua kan. Okay, Gurindam dia macam juga kind of poem. And also seloka, teka-teki and teromba ni, tapi dia ada irama yang berbeza dan lines dia rangkap dia lagi panjang. Teka-teki macam riddles. Jika tuan bijak bistari, apa binatang berbelang di kaki? Macam tu. Seloka dalam apa tu, Baba Nyonya pun ada eh. Teromba banyak orang Negeri Sembilan. And panjang dia punya bunyi dia kelas eh. Ni teromba. Dan nak habis masa. Tak tahu dengar ke tidak. Ini terombang. Tanam sirih mengacamatan sapuan bidadari. Okay, now class. Ada tadi saya cakap cerita tentang apa kita kata mitos. Cerita tak betul. Example, Puteri Santubong, Puteri Sejenjang. Okay, orang Sarawak mesti tahu ni eh. Shin Shin eh. Iaitu cerita tentang dua puteri ni yang telah diturunkan dari kayangan. Sebenarnya diorang ni menjaga kawasan pertanian, macam tu lah, kawasan sawah eh. Sebab dulu orang dulu-dulu kan mereka ada puja padi ni eh. Ni lagu sawah ni. So jadinya dua puteri ni Sejenjang dan Setubong, ayah dia kata kalau dia kena jaga kawasan sawah padi tu, kalau diorang bergaduh maka diorang akan disumpah akan berada di bumi selama-lamanya. So satu hari ada satu putera raja yang sangat kacak pun sama turun dari kayangan. So jadi dia berebut. Kan? Maksud dia sini seorang madah diri bagus agi tu, maksudnya seorang tu cakap dia lagi baik daripada yang tu. And then satu hari diorang gaduh-gaduh. Eh? Nak dia cakap apa sini? So dia kata satu hari nyaduak kelahi, satu hari dua-dua berkelahi. Beranak-anak si entik-entik. Maksudnya dia tak henti-henti bergaduh saja. So jadi sampai dua-dua mati sebab dia ni pukul kepala Sejenjang ni pakai, Sejenjang pukul kepala Sentubung pakai yang penumbuk padi. Dia ni pengait kuah kumbu tu dia tikam Sejenjang. So dua-dua mati sebab bergaduh kan, jadi ayah dia kata kalau bergaduh dia kena sumpah tinggal di bumi. So tahu tak kena sumpah jadi apa? Jadi Sentubung, Gunung Sentubung, Gunung Sejenjang. Ni mitos lah kelas, cerita tak betul eh. And satu lagi, tapi moral of the story, kita kalau adik-beradik jangan sebab nafsu, nanti akan menyebabkan pergaduhan. Satu lagi, ini legenda. Legenda Mahsuri. So kalau Mahsuri ni cerita betul.
Tapi dah campur dengan nenek moyang punya pendapat. Eh? Betulnya cerita ni dikatakan betul sebab dia ada kubur dia dan sebagainya. Masuri is a very pretty lady. Keluarganya sangat, orang banyak admire dengan keluarga dia sebab dia berkahwin pun dengan golongan yang pahlawan, eh, yang terkenal. Dan ada orang yang cemburu dengan dia, iaitu nama Wan Mahora. Dia benci sangat dengan dia sebab apa, dia tu isteri kepada ketua lah dekat kawasan tu, kat wilayah tu. And then dia dengki, dia cemburu. And then satu hari masa husband Masuri pergi berperang, Kedah dengan Siam berperang. So jadi dia jealous lah, eh. So and then dia pun buat tuduhan. This is Deramang yang pembantu keluarga Masuri. Selalu tengok-tengokkan Masuri lah sepanjang husband dia tak ada. Tapi dia orang yang jujur. Dia orang humble biasa je. So jadi lepas tu satu hari bila dia datang nak tengokkan Masuri, masa tu lah si Wan Mahora tadi buat tuduhan dia ada skandal, dia kata. So jadi lepas tu orang kampung tangkap dan nak ditikam Masuri. Okay, tapinya tengok dia kata kat sini keris tu tak masuk pada badan dia. So dia kata kena ambil keris warisan. Kalau pakai keris tu baru dia boleh mati, kan. So, jadi diorang pun tikam dia dan darah yang keluar warna putih. Dalam sain mana ada darah warna putih, kan. So jadi dia kata jika dia tak salah maka dia akan sumpah Langkawi tidak aman 7 keturunan. And selepas tu berlakulah huru-hara di Langkawi. Dan beras dia tak jadi. And then orang kata sepanjang 7 keturunan sampailah 1989, kan, lahir Aisyah, which is orang kata last generation of Masuri. Sekarang dia dekat Thailand. So this is the last one. Barulah Langkawi tu maju. Okay. Jangan tanya saya tau betul ke cikgu. Tapi dia kata legenda. Legenda maksudnya cerita tu betul. Tapi ada pengaruh cerita nenek moyang. Faster. Okay, lepas Islam barulah apa kita kata kehadiran ilmu yang lebih praktikal, iaitu bentuk sastra seperti Syarabul Asyikin. This is title of the book. More like knowledge yang diambil daripada tamadun Islam. Eh? That's why bunyi bahasa Arab. Tata negara politik like Tajuh Salatin. Sejarah like Sulalatus Salatin. Perubatan kitab Tib. Astronomi kitab ilmu Falak. And matematik kitab Al-Hisab. Eh? Di Amal Al-Hisab. Okay, perubatan dia ada dua pattern. Satu yang traditional, very very conservative traditional, which is guna bomoh. Eh? Dan akar-akar kayu. So benda ni menggunakan jampi serapah. So hari ni dah terbatal kelas. Tak boleh guna. Yang retain adalah akar-akar kayu saja yang kita panggil perubatan alternatif atau traditional Islam. So all the mantra, jampi, spell, apa semua tu change with the recitation of the Quranic verses ataupun ayat suci Al-Quran. Example kelas, kalau selalu kamu nampak kan orang kena rasuk, hysteria class, you know. Semua pernah nampak tak situasi tu? I nak tanya you all. Pernah nampak tak perubatan tradisional ni? I nak ask you. Yes or no? Atau something weird kamu pernah nampak? Atau kamu rasa macam mana? Ha, class, pernah nampak? Atau tak pernah? Boleh tulis kat situ. Ha, pernah nampak tak? Don't confuse, yang dibuat di sini dia bukanlah berbentuk. Okay, kalau macam okay dari gambar sini, eh. Okay, kalau macam ni this is bomoh ni, eh. Tak boleh yang ni. Jangan, eh. Kalau yang macam ni ustaz macam ni dan okay, dia bukan guna ni, dia guna ayat suci Al-Quran. Right, that is the different class. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kena ni pernah kan, macam kalau you asrama selalu kan, suddenly kan, but pelik lah macam kalau selalu kan orang Melayu selalu nampak macam kena. Macam Chinese, Indian kan jarang lah nampak. Indian adalah sikit-sikit kadang-kadang. Pelik tau, ha? Atau you all punya tabib lagi hebat. Okay. Lepas tu kan, di hospital, orang akan cakap dia demam saja, tapi sebenarnya tidak. So dia ganti dengan ayat suci lah. Okay, faster. Next ialah, okay, hari ni kesan di Malaysia, semua, okay, ketuanan Melayu tu ada diiktiraf dalam perlembagaan. But for me, benda ni, saya tak nak macam jadi pernyataan tu bias to the Malay. Because apa, dekat Malaysia, selepas saja kemerdekaan, semua hak semua kaum sebenarnya dilindungi. Cuma, masa dasar ekonomi baru, I think a lot of you semua belajar hubungan etnik. Because nak kasihkan, nak, apa tu?
graph tu, yang first kan orang Melayu kan majority semua down ekonomi. So jadi dia berikan sedikit. However, walaupun perkara tu dilindungi lah macam 153, perkara 152, perkara 3-1, day by day, year by year, okay, age by age kan dia berubah. Dan hari ni pun dah diberikan peluang yang kalau boleh nak berikan sama peluang kepada semua kaum. So setiap kelebihan yang diberi oleh kerajaan, kemudahan semua adalah diberikan kepada semua kaum. Cumanya tak boleh diubah apa yang ada dalam perlembagaan. But orang selalu salah faham kan. Kontrak sosial tu dah telah ditandatangani lama kan. So kita hari ni generasi moden, selalunya open sajalah terhadap perkara tersebut. Tak jadi isu pun. Hari ni semua orang survival of the fittest. Siapa yang rajin, dia lah yang berjaya kelas. Siapa yang malas, orang Melayu kalau kau malas pun dan dia tak ada apa-apa. Right? Next, sistem pemerintahan adalah sistem yang kekal hari ni adalah sistem beraja. Kelas jawapan ada dalam latihan. Sebab dulu raja berkuasa mutlak, hari ni raja berperlembagaan. And undang-undang lain ni, undang-undang adat resam ni ada yang guna, ada yang tak. Contoh, Negeri Sembilan dia ada guna lagi adat pepati. Kena rasuk, yes, Shen Shen. Yeah, kena rasuk. Exorcist. Hysteria, kan? Kelas boleh tolong buka kamera, dah habis dah ni. Ni macam ni. Macam ni. Kat sekolah selalu ada kan. Masa saya sekolah pun ada juga benda ni kelas. And saya takut. I ingatlah macam koko kan hari Rabu. So daripada dulu lagi yang hari Rabu kan. Dan ada satu sister ni dia masuk tandas, lepas tu dia nak tukar baju. Lepas tu suddenly dia diam saja. And then so kita tengok kenapa dia pelik kan. Masa tu saya tingkatan 2, tingkatan 3 lah kan. Dia tinggal lah dia sebab tak kenal kan. And then lepas tu tiba-tiba dia menjerit. And then ada ustaz. And then saya ingat ustaz tu masa dia datang, dia bawa macam ada apa tu, bawang putih. And also ada hitam, tak ingat lah. And then dia letak kat ujung jari kaki dia. And then baca lah semua kan, jerit-jerit. Budak lelaki pun sibuk lah nak tengok juga kan. So itulah perubatan tradisional Islam. Okay everyone, itu saja Cik. Jangan nak ketawa-ketawa, cikgu panggil nama kau banyak kali. Aduh, bingo ah, pintu ah. Belakang siapa? Okay lah, itu saja kelas. Semua dah hantar assignment kan? Dah kan? Atau belum? Siapa belum? Macam biasalah, sebelum malam ini 11.59. Dah, bagus. Thank you, Heng Dong. Okay, bye everyone. Thank you. Okay, boleh left. Siapa yang belum hantar, hantar secepat mungkin. Bye, Melin. Bye, Chungi.